Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Farid Fahmi bin Ahmad daripada Khusus Kejuruteraan Elektrik RK23. Pada video kali ini, saya ingin berkongsi dengan anda semua berkaitan satu tugasan saya iaitu ini fakta pelik luar negara iaitu negara Afrika. Okey. Terdapat banyak fakta pelik yang berlaku di Afrika. Antaranya, mereka ni ada satu upacara iaitu menari bersama mayat ataupun nama lainnya adalah Fama Dihana Madagaskar. Berlaku kematian, ahli keluarga ataupun kenalan yang rapat akan berasa sedih dan menangis. Tetapi tidak di Madagaskar, iaitu di Afrika. Setiap 5 hingga 7 tahun, mereka akan berduduk dekat sana tu, dia akan melakukan Fama Dihana di mana mayat akan digali semula dan dikeluarkan daripada kubur. Kemudian, mereka mengarak mayat itu mengelilingi kota sambil menari, menyanyi dan bersorak gembira. Ahli keluarga tidak dibenarkan untuk berasa sedih, malah mereka ni diajak untuk bersama-sama menyanyi dan turut bergembira. Ini adalah kerana sebagai satu tanda penghormatan dan rasa cinta kepada mayat tersebut. Yang kedua, terdapat satu suku iaitu suku Masai yang terletak di Afrika Timur ni mengamalkan satu ritual yang pelik. Apa dia? Mereka ini ada ritual meludah ibu hamil. Ketua adat ni akan meludah ubun-ubun di kepala ibu hamil ni bagi membuang roh jahat. Mereka percaya bahawa roh jahat ini menemani janin ataupun anak dalam perut mereka. Selain itu, ibu bapa yang daripada suku Masai ni juga akan ludah ke kepala kedua-dua pasangan pengantin ini kerana bagi mereka, mereka berpendapat bahawa apabila ibu bapa meludah kepada pengantin itu adalah sebagai tanda restu. Okey, di samping itu, keluarga besan ni akan berbaris sebaris dengan tu, kemudian mereka akan berludah antara satu sama lain, berjerit dan maki hamun bagi mengeratkan hubungan antara pihak besan ini. Poin yang ketiga ini pasti tidak akan digemari oleh wanita di luar sana kerana suami boleh bertukar isteri dengan sahabat mereka. Di wilayah Kenya, Afrika ini masih ada sekelompok pedalaman yang melakukan tradisi aneh bertukar isteri. Ketika tetamu datang ke rumah, mereka akan dilayan seperti raja, disediakan makanan, minuman dan tempat tinggal. Yang paling mengejutkan, si isteri telah dipersiapkan sebagai tanda bonus tinggal di rumahnya. Pertukaran isteri ini sudah jarang dilakukan semenjak mereka didedahkan tentang bahayanya seks bebas. Dan yang terakhir sekali ialah, pernahkah anda terfikir untuk pergi ke Afrika? Jikalau pernah, pasti anda tahu tentang tradisi ini. Tetamu luar akan dihidangkan minuman istimewa iaitu darah lembu. Ketua adat akan menyuruh anak buahnya untuk membawa seekor lembu. Kemudian mereka akan menusuk lembu itu sehingga lembu itu mengeluarkan darah fresh. Darah lembu itu kemudian akan diberikan kepada tetamu untuk diminum sehingga habis. Tetamu hendaklah habiskan minuman itu sebagai tanda kekeluargaan antara orang luar dengan suku kaum mereka. Kesimpulannya, adat resam masyarakat Afrika ini sangatlah berbeza berbanding masyarakat di Malaysia. Walau bagaimanapun, kita hendaklah menghormati adat mereka ini kerana tanpa adat resam ini tiadalah identiti suatu bangsa ataupun etnik itu. Akhir kata daripada saya, terima kasih kerana menonton.
sama-sama kita membatas COVID. Stay safe.